Radio. Perkenalkan, nama saya Hezekiah Rafael Miracle, berasal dari kelas 12 Multimedia 2. Saya melaksanakan praktik kerja industri atau prakerin di PT Sukamara Barinjam TV atau lebih dikenal dengan Barinjam TV. Sebelum sampai ke tempat tujuan, izinkan saya menyampaikan sedikit sejarah PT Barinjam TV Sukamara. Perusahaan yang berdiri pada tanggal 9 Agustus 2011 ini resmi diambil alih oleh PT Sinta Buana TV Pangkalan Bun sejak Januari tahun 2022. Hingga sekarang dan telah mengalami banyak peningkatan dan kemajuan dalam perkembangannya. Selama melaksanakan prakerin di sini, saya mendapatkan 3 ilmu baru, yaitu pada bagian administrasi, editing berita dan liputan, dan teknisi perbaikan. So, welcome to PT Barinjam TV Sukamara. Stop, boy. So, sebelum kita masuk, mari kita lihat kondisi keadaannya. Let's go. Oke, sudah melihat bagaimana kondisi luar dari PT Barinjam TV Sukamara. Saatnya kita masuk ke dalam. Let's go! Seperti bagaimana cara menggunakan kamera handycam, cara editing berita, membuat narasi, dubbing, cara pengambilan video untuk berita atau yang lebih sering dikenal dengan liputan, dan juga tentu teknik-teknik pengambilan berita di lapangan secara langsung. And the last one, Mas Aji. Di sini saya belajar mengenai perkabelan, seperti memasang TV kabel, memasang jaringan WiFi, menyambung kabel optik, dan perbaikan apabila ada kerusakan. So, tadi itu adalah video kegiatan saya selama prakerin di PT Barinjam TV Sukamara. Saya berharap dengan kegiatan ini saya dapat menambah wawasan saya serta teman-teman yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu selama ini, and goodbye.